Anda masih bersama saya Krisanti di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, jalur wisata Pangalengan amblas di dua titik yang saling berdekatan di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung dan membahayakan pengendara. Amblasnya jalan terjadi diperkirakan sejak Maret lalu akibat gerusan air saat musim penghujan. Pemerintah Kabupaten Bandung sudah mengajukan perbaikan ke Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat mengingat jalur tersebut juga merupakan jalan penghubung antara Bandung Garut. Beginilah kondisi jalan amblas di Jalan Raya Banjaran Pangalengan di Desa Lamajang, Cimaung, Kabupaten Bandung. Jalan tersebut amblas di dua titik yang saling berdekatan dengan masing-masing kedalaman 3 dan 15 meter. Bahkan salah satunya berada di tikungan yang sangat membahayakan para pengendara sepeda motor, terutama pada malam hari. Dua titik jalan amblas ini diperkirakan sudah terjadi sejak Maret lalu saat musim penghujan. Jalan amblas ini juga hanya dibatasi peralatan seadanya seperti kayu, bambu, dan ban bekas. Tak hanya itu, di satu titik juga terdapat penanda berupa cat merah karena ada retakan di jalan tersebut dan dikhawatirkan akan kembali terkikis jika hujan turun. Meski sudah terpasang rambu-rambu buatan warga bertuliskan hati-hati jalan amblas, menurut salah satu pengendara, Hilda Uswah, dirinya tetap khawatir jika melintasi jalur tersebut, terutama pada malam hari. Di samping penerangan yang minim, jalur tersebut juga memiliki kontur yang berkelok-kelok dan menanjak. Sering lewat sini, Teh? Sering sih, soalnya kan bolak-balik Bandung-Malang. Ini gimana sih tadi ada jalan amblas itu dua titik seperti apa nih? Takut sih, apalagi kalau misalnya lagi banyak mobil sama motor ya. Takut makin terkikis kan, karena itu bahu jalan, jadi khawatir juga sih, apalagi kan yang belakang sana itu jurangnya hampir 15 meter, kalau yang ini paling 3 meteran sih. Jalan amblas di kawasan ini terjadi diperkirakan sejak Maret lalu saat musim penghujan. Selain jalur wisata, jalan raya provinsi ini juga merupakan jalan alternatif penghubung antara Bandung dengan Garut. Lezitia Prasaja, Bandung TV.